Halo, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Okay, hari ini kita ada satu projek kereta Alza. Air bocor. Jadi kita kena tengok. Kita pakai tool. Ada orang ada tool ni, ada orang tak ada. Dan dia lain-lain untuk kegunaan kereta. Orang panggil adapter untuk pressurekan radiator tu, tengok mana ada bocor air semua. Okey, kita akan pakai itu tu. Lepas ni kita unboxing dia. Okey, apa yang saya pakai untuk check radiator, right? Alright, inilah barang yang kita akan pakai untuk test pressure radiator. Okey, universal radiator pressure tester kit, right? Okey, inilah dia. Ni pun dah lama tak pakai, berdebu-debu. Kita tengok apa yang kat dalam. Okay, ni dia. Ni semua kit-kit dia. Dia boleh pakai untuk BMW, Mercedes. Dia ada bagi apa yang dapat pakai lah. Contohnya tengok Mercedes Benz, GM, Peugeot, Subaru, apa ni, Toyota lah, Nissan lah. Segala-gala kereta yang dia boleh pakai, dia boleh masuk. Yang dekat dalamnya macam ni lah. Ini segala adapter dia lah. Yang ni, yang ni sampai kecil sampai besar. Ini macam-macam lah. Mana kereta yang boleh pakai adapter ni, semua tersedia kat sini. Ini dia punya pump. Okay, ni pump dia. Ni instruction dia. Okay, ni temperature untuk kita cek suhu dia. Bawa-bawa kira thermometer. Ni dia. Kos dia dululah. Kos dia dalam dulu dalam 800 lebih. Test kit macam ni. Tapi saya beli bukan dululah. Ada 2 tahun dah saya dah beli. Harga dia lebih kurang mau 900 lebih. Itu pun beli dengan kawan. Ambil adapter paling kecil. Okey, adapter paling kecil. Kita masukkan. Ini kereta Alza. Alza punya radiator. Sorry, saya dah lama tak buat video sebab busy sangat. Lepas masuk sebuah, sebuah masuk. Lepas masuk sebuah, sebuah masuk. Seorang je kerja. Jadi no choice lah. Kalau saya dapat buat video. Okay, ni pesekut sama dia. Kita masuk pam-pam dia. Pam dia. Okay, kacau. Okay, dia ada meter. Kita boleh pergi sampai 10 bar cukup lah. 10 bar jangan lebih. Aku nanti lain pula yang bucur. Pressure. Tengok mana bocor. Bocor. Kalau meter dia turun, maksudnya dia ada bocor. Kalau meter dia stay, dia tak ada bocor. Nampaknya kita sudah jumpa kebocorannya dekat mana. Saya tunjuk.
basah, air basah. Menitit-nitit. Okey. Titit. Mana bocor? Nampak. Ah, tu dia bocor. Ah, nampak. Ah, tu bocor dia. Right. Jadi kalau kita nak senang, memang pakai inilah untuk test pressure dia, tengok mana dia bocor. Okey, kalau nak senang, kerja pun mudah kalau ada ni. Alright, lepas ni kita buka lagi. Tunggu video saya je lepas ni. Radiator dah keluar, jadi kita tahu mana bocor dia. Inilah tempat bocornya. Tengok, ni dah pecah. Dah pecah, tengok bocor. Okey. Radiator dia yang bocor dekat sini. Okey, nampak? Ah, ni bocor dia. Tengok. Alright. Bocor dia. Hello. Hello, selamat pagi semua. Okey, hari ni kita nak pasang radiator sebab semalam akhir sangat pergi ambil radiator sebab dia lambat siap. Okey, sebab kena ikut giliran. So, hari ni kita nak pasang. Dan saya lupa juga apa nama cakap dekat mana kedai tu. Tak apa. Radiator dah siap. Okey, lepas ni saya tunjuk. Okey, ni dia guys, dah siap. Okey. Ni yang baru. Tukar bawahnya. Jangan tukar. Okey. Okey, ni yang lama. Ni yang lama yang pecah semalam lah. Tengok. Oh, tengok ni pecah. Nampak? Tengok. Sampai sini dia. Okey, ni yang baru. Ni tak ada. Okey, dah test semua pressure, tak ada bocor. Okey. Okay. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Tekan butang like, tekan loceng. Okay, kalau tidak nanti ketinggalan video saya seterusnya. Alright.